Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Nah, pagi ini tuh sekitar jam 8, suami saya udah berangkat kerja barusan. Nah, tadi tuh saya ada minta tolong untuk minta beliin bubur ayam teman-teman, karena lagi kepengen sarapan pakai bubur ayam gitu ya. Nah, karena tadi tuh saya niatnya pengen makan bareng suami, tapi suami itu udah kepepet. Jadi teman-teman berangkat kerja gitu ya, soalnya udah waktunya berangkat gitu. Nah, soalnya mau beli pagi-pagi banget, bubur ayamnya nggak buka, guys. Jadinya ya udahlah ya, saya makan sendiri aja. Tapi kayaknya ini nggak bakalan habis deh, teman-teman. Tapi kita lihat aja dulu ya. Saya mau ambil piring sama sendok. Nah, kita ambil piring sama sendok, jadi kita langsung aja ke depan yuk. Jadi, guys, saya tuh lagi ada di dapur gitu ya. Nah, kita langsung aja ke depan. Cara kita sambil jaga warung, sambil makan bubur sarapan gitu ya. Ini dia, guys. Duh, nih, ini nasi kuning buat adek nanti makan gitu ya. Saya tuh nggak terlalu suka sama nasi kuning, guys. Jadi ini belinya satu aja buat adek. Nah, ini dia primadonanya. Ini tuh lengkap banget. Ada sate juga. Saya tadi tuh nitip sama suami. Sate usus, ada telur puyuhnya juga ini teman-teman. Saya suka banget sama sate ususnya. Kalau puyuhnya biasanya suami doyan sih. Ini saya tadi cobain satu, telur puyuhnya isi 3. Ada kerupuknya. Ini tuh bahan-bahannya banyak banget teman-teman. Ada kacang, suwir ayam, bawang goreng, seledri, sama daun bawang. Lengkap banget. Untuk kuah, Allah Akbar. Untuk kuahnya ini ada kuah santan ya. Saya kurang suka. Saya kalau beli bubur ayam nggak pakai kuah santannya. Tapi saya pakai cabenya, guys. Yuk kita langsung aja. Ini ya, buka ke piring gitu. Karena saya mau sarapan pagi. Ini udah jam 8:30 pagi, teman-teman. Lumayan banyak ini. Nggak bakalan habis deh kayaknya. Tapi nggak apa-apa, kita separuh aja dulu. Nah, karena ini saya itu nggak bakalan habis. Jadi di sini saya nggak bakalan tuang semuanya deh kayaknya. Takutnya nggak habis. Tapi kalau nggak dihabisin nggak bakalan kemakan ini. Ya pokoknya kita ambil separuhnya aja deh. Panas, panas. Biar nggak belepotan, guys. Nggak kemakan ini nanti, soalnya anak saya nggak suka bubur kayak dilepeh gitu loh teman-teman. Nah, selanjutnya kita langsung aja ini ya, kita racik dulu, guys. Ini bawangnya keluar duluan. Ini takut nanti nggak kemakan, soalnya suami saya nanti pulang kerja pasti dia udah makan. Ini cabai ya teman-teman. Jadi saya tuh kalau beli bubur kayak begini, udah ditambahin kuahnya. Nih, udah guys, begini aja. Saya nggak pakai ini, saya kurang suka. Untuk kerupuknya saya tambahin di bagian atasnya. Tapi lebih suka diremes kayak gini. Sudah deh. Nah, jatuh-jatuh.
Udah selesai. Ini dia guys, bubur ayam sarapan pagi saya. Jadi kita makannya sendiri aja ya, soalnya suami saya udah berangkat kerja. Bismillahirrahmanirrahim, kita makan sambil jaga warung. Kok miring ya? Enggak deh kayaknya. Kerudung saya malah miring. Wow, ini full banget. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Masya Allah. Enak banget loh. Saya tuh suka banget sama bubur ini. Tapi kalau di tempat lain nggak tahu kenapa kurang suka gitu. Dan itu bukanya jam 7. Setengah 9 udah habis guys. Kalau ke sana jam 9 tuh udah habis. Cocok banget sama sate ususnya teman-teman. Untuk sate ususnya bumbunya nggak terlalu yang apa yang banyak, pokoknya pas banget deh untuk manis asin gurihnya. Untuk seledri sama bawang daun-daunnya ini mentah teman-teman. Wangi sih, menurut saya enak. Saya mau lanjut makan dulu ya. Kita lanjut lagi nanti videonya. Pokoknya bakal saya sambung-sambungin gitu teman-teman. Sampai nanti malam atau nanti sore gitu. Mau lanjut makan dulu. Filter? Nah, dari setengah aja. Kilo. 14. 11. Empat belas Pak De. Takut salah. Apa namanya, ada bungkusnya Pak De? Ada pakai plastik. Ada di rumah. Mas. Tapi Pak De bungkusnya ya. Hah? Mau? Mau dikasih bungkus? Ya ada apa? Dikasih boleh enggak? Enggak mumpung ada kok. Ini berapa ya tuh? 1000. Rempeye. Oh biar pas. Itu 2, 3, 18 Pak De. Makasih ya Pak.
minggu libur. Satu. Satu. Balik. Rinso cair berapa? Rinsonya dua. Yes. Sama rokok. Yes. Ada lagi? Berapa? Itu 2000-an. Rp18.20.000 pas 20. Makasih ya. Rp4.000. Lupa bawa uang ini. Iya. Lagi Rp6.000, Bu. Iya. Suaranya 5.000 yang ini. Di mana? Aku suaranya 5.000 tapi orang makan sih. Oh, iya kalau di tempat makan emang iya, Bu. Ya, kalau aku aja saya jual 3.000, biasanya di warung makan saya itu 6.000. Iya. Enak tuh. Rp5.000 aja. Ya tapi kan beda-beda, Bu. Di tempat sana bakso itu Rp6.000 gitu. Ya, di sana aku jualnya Rp4.000 masih gitu. Oh iya, ada yang dinaikin, ada yang enggak, Bu, ya? Iya, ya, kan orang kan makan itu. Iya. Kalau warung-warung gini biasa aja gitu. Iya, Bu. Makasih, Bu, ya. Katanya dia juga jualan, guys. Jadi dia jualannya itu di tempat makan. Terus barusan ada beli tim pucuk, harganya itu Rp4.000, tapi dia jualnya di warungnya itu Rp5.000. Ya saya bilang, emang kadang itu di tempat warung itu emang beda-beda, nggak semuanya sama gitu. Tapi menurut saya wajar aja sih kalau di tempat makan itu harganya lebih dari Rp1.000. Maksudnya nambah Rp1.000 dari warung-warung kayak gini, teman-teman. Jadi ibu itu jualnya Rp5.000, saya di sini jualnya Rp4.000. Ini sedap goreng, satu. Sama? Ada lagi? Tiga setengah, lima setengah, 7.500 ya. Kembaliannya 2,5 ya. Makasih ya. Cari apa? 5.000. Itu aja, Pak. Makasih ya. Ibu. Dua aja. Makasih ya. Gambar apa? Yang besar. Rp29.000. Kembaliannya Rp1.000 ya. Makasih. Dek, mau mak mau makan ya. Kabar apa kelihatan tamu ya? Kedua. Nasi kuning. Nasi kuning. Tangan bagus, tangan bagus. Ini tak nak. Apa itu, Nak? Apa itu? Telur. Iya, mam dulu, mam dulu, mam. Mam. Senang. Bismillahirrahmanirrahim. Mama lo. Ayo umma baikana. Dijaga. Bidam amin. Iya. Kata para Aime lah kakak deh. Mam dulu enak ya. Sedap kare ya. Indomie. Selamat makan dua. Plastik tak nyambi benai. Kalau pae. Ah, 15. Oh, berapa? Oh, tak nego no. Jadi apa ada bensin ada ya? Pote celeng. Pote celeng. Hitam putih, guys. Beli korek. Korek. Sekarang udah sekitar jam 3 sore, guys. Jadi adek lagi beresin mainan. Udah diberesin, Nak? Udah. Sekarang adek main apa? Coba lihat. Wow, apa itu? Ini tumbi. Oh, ini
Oh, itu zombie. Nah, adek lagi main, guys. Ya, beginilah keseharian saya bareng adek. Jaga warung ya, nak, ya. Ya. Hah? Begul, udah tak ada kosong ya. Suami saya habis belanja. Tadi kan saya udah bilang ya, dari pagi itu saya bakalan bikin video dari siang, sore, sampai malam. Nah, kegiatannya di warung aja, guys. Tadi saya ada pesan Golda sama suami, tapi nggak ada, katanya lagi kosong. Jadi suami beliin Ultra. Kebetulan Ultra yang strawberry habis, guys. Bukan strawberry. Iyalah, strawberry yang habis. Benar, Pak. Salah ya. Disimpan di ini, teman-teman, di kulkas dulu. Mau dijejerin sama yang coklat gitu ya. Ah, ini tuh udah sekitar jam 9 malam, teman-teman. Jadi di sini tuh suami baru datang belanja. Nah, untuk aktivitas malamnya mungkin segini aja dulu ya. Soalnya nanti saya bakal bikin video lagi. Saya mau masak, soalnya lapar juga, guys. Nanti kita bakalan makan di sini sih, di warung seperti biasa yang kayak tadi malam gitu. Mungkin segini aja dulu ya untuk video dari kita hari ini, malam ini. Kan ini akhirnya malam-malam ya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Pucuk. Berapa? Ya. Ria keren alang kok. Apa ultra coklat? Ultra coklat. Di belakang. Ya. Apa boleh? Nanti ya. Anu, apa namanya? Tuh cari botol. Cingku berapa? Telokan. Ini tuh kalau sekarang diisi, nanti kalau mau tutup diisi lagi, guys. Orange water 2. Ini udah habis, besok harus beli. Coca-Cola 2an. Coca-Cola orange water, Coca-Cola Sprite enggak? Ya. Udah selesai. Habis kan? Enggak ada lagi kan? Oke, guys, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye.